anda baru sahaja menyaksikan Tari Piring Purba. Jadi bersama dengan saya hari ini untuk menceritakan mengenai Tari Piring Purba ni ialah Encik Azwan Mokhtar, Guru Silat Wawasan Purba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Encik Azman. Encik Azman, kalau kita boleh tengok tadi di depan ni ada piring. Piring kita dah nampaklah. Lepas tu ada cincin. Ceritakan sedikit mengenai tarian ini. Cincin ni sebenarnya dia menambahkan seni muzik dia bergabung dengan gendang dengan gong. Jadi istimewanya cincin ni memain peranan juga dari segi tarian piring. Tari piring ni. Asal-usul tarian ni bagaimana? Asal-usul tari piring ni dah 4 generasi dah sebenarnya. 4 generasi? Ya, campur saya dah 4. Anak saya dah yang kelima generasi. Anaknya. Jadi kita sekeluarga ni dah kata orang dah 4 generasi lah. Baik. Maksudnya tarian piring dah turun temurun lah dari orang dulu-dulu lagi lah. Sebenarnya tarian piring ni bila dipersembahkan? Adakah sewaktu perkahwinan ke atau apa adatnya? Ya, sebenarnya tarian piring ni sebenarnya dia malam menitik inai. Malam menitik inai. Ya, malam menitik inai satu satu perkahwinan, maksud saya persembahan orang dulu-dululah. Maksud sebelum majlis bersanding ya. Baik. Malam tu kita akan adakan menitik inai. Malam berinai. Malam berinai yang panggil. Malam tu amat meriahlah untuk seni tari piring ni amat diperlukanlah masa tu. Adakah dia memang di kawasan Maran ataupun untuk suku kaum tertentu atau bagaimana? Buat masa daerah negeri Pahang sinilah saya di penduduk kampung Sengkang mengamalkan seni tari piring ni dah turun maksud lama dah. Maksudnya benda ni alhamdulillah pada hari ini RTM Malaysia saya mengucapkan ribuan terima kasih mana memecahkan kepompong tari piring ni. Maksudnya dia akan tereba luas di Malaysia lah. Faham. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, tadi dah kenal dah ni anaknya. Yeah. Yang di sebelah ni pula mungkin boleh kenalkan? Ini yang sebelah ni maknanya tiga pupu maksud saya. Tiga pupu? Memang kaum kerabat semua. Ya, kaum kerabat jugalah. maksudnya yang di belakang? Yang di belakang isteri saya, Siti Maria. Isterinya. Dia pengasas gendang dia. Pengasas gendang. Gendang tarian piring. Baik. Maknanya dia yang katanya otai lah. Bagian bak gendang. Otai masih bobi. Dan anak saya dan sepupu juga. Anaknya yang mana satu? Yang jantan tu. Yang jantan. Yang jantan ni anaknya. Dengan yang ini pun anaknya. Sepupu, isterinya dan yang belakang tu pun sepupu juga. Jadi memang turun-temurun lah. Ya, turun-temurun. Dah 4 generasi pun sekarang ni. Jadi dalam persembahan tari piring ni sebenarnya, selain daripada 3 muzik, apa lagi? 3 instrumen ini? Muzik. 3 instrumen ni sekarang kita ada gendang, gong. Selain daripada itu? Ya, ada lagi muzik yang kita boleh digabungkan sebenarnya. Tapi buat masa ni kita... Mungkin boleh demo sikit. Tadi kata otai gendang. Ya. Itu ibu dia tu. Itu ibunya? Ibu gendang. Ibu gendang yang ni. Okey. Nampak otai. Kita cakap je terus main. Ya. Maksudnya... Mai. Kita nak tengok otai masih berbisa ni. Maknanya gendang ni dia bergabung dengan dia ada bana lah. Maksudnya bana sebuah jenis yang lama Dia ada lagi alat terutama kita bawa air ni untuk SOP dia kata air kita tak boleh ramai Tak boleh ramai Jadi ni SOP sajalah. Baik. Okey, macam tadi ni kita katakan untuk turun temurun. Jadi sekarang ni macam kalau ada orang yang nak belajar bagaimana? Bagi saya tenaga pengajar. Maksudnya bila-bilalah mana dia lagi segi daerah Maran sendiri di mana-mana kampung, datanglah ke kampung Serengkang. Walaupun di mana saja nak belajar dengan saya, maknanya kita ada pengerah dia, Bersirih Pinang lah. Maksudnya. Jadi kepada anda di luar sana, kalau nak belajar mengenai tari piring ni kena ada pengerasnya. Pengerasnya ialah Sirih Pinang. Sirih Pinang. Sirih Pinang. Sirih Pinang sajalah. Lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada. Tapi itu yang paling wajibnya. Kenapa Sirih Pinang sebenarnya? Maksudnya kita belajar mesti kita ada bakat dia. Macam kita ibarat kata kita nak berkahwin kena ada akad nikah, kita nak jual beli pun kena ada akad dia Tu akad. Jadi bukan sebarang ya nak belajar mengenai tari piring ni. Keunikan tari piring ni kalau kita boleh tengok dari segi pergerakan dia, terangkan sikit. Keunikan dia. Dia berbeza ya. Tarian piring dengan tari piring berbeza. Tarian piring ni dia ramai-ramai. Maksud saya kalau majlis ada 5 orang, 10 orang. Jadi tarian tari piring dia solo.
Maksud saya lagi persembahan tu dia untuk persembahan cuba tu dia ambil ayah tu cuba. Pakai cincin tu. Mana dia tadi yang solo maksudnya dia tak perlu ramai. Tak perlu ramai. Tak ramai. Jadi untungnya SOP ini kita solo lah. Mana tak perlu ramai menari. Sesuai lah. Jadi persembahan ni sesuai kalau waktu-waktu tengah majlis PKP ni. Bolehlah kita gunakan tarian piring ni sebab solo saja. Cuba sambil menari. Itu. Pusingkan. Nampak. Jadi memang tarian dia dia tak ada berdiri, dia memang sentiasa dia berdiri. Dia ada berdiri bangun, juga. Bangun, bangun. Bangun dia. Bangun anaknya. Oh macam ni. Tarik rotan. Tarik rotan. Apa namanya tadi? Penarik rotan. Penarik rotan menggulung rotan dia ada cerita dia sebenarnya. Kenapa pula menggulung rotan tu? Sebab dulu maknanya dia dikaji. Baik. Jadi ini merupakan tari piring purba. Sesuailah kepada anda yang ingin membuat majlis kahwin nanti. Macam ni untuk malam berinai, betul tak? Untuk malam berinai, sesuailah sebab dia solo saya. Jadi adalah penjarakan sosial di situ. Jadi bolehlah menghubungi Encik Azman Mokhtar. Ataupun kalau nak belajar pun boleh. Tapi kena ada pengerasnya. Sirih Pinang. Itu wajib untuk akad nikah. Jadi terima kasih Encik Azman kerana sudi bersama. Terima kasih juga kepada anak setiga sepupu, anak jantan, isteri dan juga sepupu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sekarang ni kita nak terus saja ke imbasan cerita desa cerating semalam. Kita saksikan.